Virtu bracelet aja, gak usah sambil Virtu necklace, nanti kerja nanti kalau ngorong. La 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 la. Lihat nih, lihat nih, lain teman-teman. Teman-teman masih ada satu lagi. Apaan ini? Masih ada satu lagi, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi, masih ada satu lagi. Sama-sama. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bang J in the house. Yo, jadi di video kali ini Bang J bakal nunjukin hero new meta, benar-benar new meta ya. Mage atau magic terhebat saat ini salah satunya adalah Diao Chan dengan build seperti ini. Dan ini fleksibel, bisa diganti-ganti. Diganti-ganti sesuai kondisi ya. Kalau musuhnya ada yang kalau kalian mananya boros, bisa bikin bahannya Virtu Necklace. Kalau musuhnya banyak and damage-nya kuat banget, kalian bisa bikin item kayak di Aegis buat defend di awal. Tapi ini benar-benar gak pasti kayak gini. Ini cuman item yang cukup kece badai lah untuk Diao Chan. Pertama adalah Oplos Membagi, kedua Boots Flashy Boots. Kenapa? Karena kita bakal manfaatin skill 2-nya banyak dengan cooldown reduction. Ketiga adalah Frosty Revenge, ini adalah item core-nya dia. Bagus banget, supaya bisa nge-slow skill 1, skill 2-nya pasti kena. Empat adalah Rare Blessing, kelima Soaring Aura, yang terakhir adalah Ancestral Glory kalau dibutuhkan. Itu untuk build-nya. Sedangkan untuk arcana-nya, Bang Aji menggunakan Magic plus Defense. Karena kita bakal pakai skill 3 kan, dipukulin musuh kan. Jadi yang kiri pakainya Desolate, ya, Magic Power Magic Pierce, yang tengah pakainya Protect, nambahin move speed, nambah HP dan HP regen. Yang kanan pakainya Prowess, nambahin HP dan cooldown reduction. Tapi Prowess ini bisa diganti juga dengan item lain, terserah. Misalnya seperti ini Magic Heart, tapi Bang aja lebih suka Prowess sekarang. Jadi kita langsung lihat aja teman-teman, gimana kehebatan hero yang satu ini dengan build seperti ini. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game dengan wanita terindah dunia. Di dunia lain nih, cantik banget. Skill 2-nya sekarang bisa di-stack 2 kali. Artinya, gue bisa ngeluarin skill 2 dalam waktu yang sangat singkat banget, 2 kali. Dan ini bakal bikin Diao Chan super strong sekali. Tapi gue akalin teman-teman. Jadi kalau kalian skill 2-nya langsung 2 kali, musuhnya cepet bekunya. Kalau kita dalam waktu yang agak lumayan jauh seperti ini, oh nggak kena, oke. Okay. Makan bang, yo makan. Makan in the house yo. Ada armor yo. Ya telat boy. Ramai betul. Yang baju merah jangan sampai lolos. Nice. Daripada diambil musuh ya kan. Gila enak banget skill 2-nya. Oh my god. Oke dia. Lihat teman-teman, lihat nih. Nah. Lihat nih. What the hell? Yang kedua kali itu cuma setengah detik rupanya. Lihat nih. What the hell? Yang pakai bulu jangan sampai lolos. Ih, bisa lolos gitu ya? Gue gak ada mana sih. Hoki dia. Gue salah tadi skill 1, gue lepas. Kuat banget. Parah Diao Chan. Kalau dengan demikian ya, berarti kita bakal sering banget pakai skill. Artinya mana kita bakal boros banget. Tadi mana gue tinggal setitik. Kesalahan gue. Oke, nice. Tidak kena. Tidak bisa. Yang baju. Kuat banget, gila. Jadi es batu, esnya bang, cendol bang, cendol. Waduh, mumpung bulan puasa, lapar nih. Lapar bang, lapar, ayo. Sabar ya. Cepet, matiin. Coba matiin bro. Sabar ya bang. Kayaknya gue ngejar obat pemagi aja deh. Sabar kawan. Tidak, temen kita mati. Pulang gak? Nah. Gitu. Jangan dong, aduh cepet banget sih. Teman-teman tolong, tidak. Teman gue gak ada yang kesini coy.
Gue terlalu nekat tadi, gue gak nyangka JP bakal nginjak gue gitu. Tapi di Ocon kuat banget, kuat banget, kuat banget, super strong. Ini gue pakai arkananya tambah HP, jadi gue tanky banget temen. Jadi tenang aja, kita gak bakal bisa di one hit kill sama si Joker. Karena gue bakal bikin item hybrid di sini. Sabar ya, sabar kalian ya. Gue kesel, 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 kesel. Tapi keren banget ya, seperti es cendol di pinggir pantai gitu loh. Gila-gila kuat banget ternyata. Ini benar-benar disabler parah mah kalau gini. Jadi kalau orang yang sama kena dua kali itu cuma setengah detik yang keduanya. Butuh boost nih, butuh boost tetap. Matiin dong itu. Ayo, matiin dikit lagi. Mati nggak? Ya, mantap, rancak bana. Oke, gua ada boost sekarang. Sini. Gua nggak takut sama si lontong goreng. Kasih, kasih pergi aja, pergi, pergi. Sabar ya, atas gak ada yang jaga coy. Waduh, si Senil teleport ke bawah, rupanya gue gak merhatiin lagi. Oke, mereka kayaknya abisal deh. Oh enggak. Oh, 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 oh. Mati gak lo? Mati kalian semua. Wah, gila. Super, 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 super. Super sekali mitra olahraga. Super 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 strong. Jago jago Ascendol, Ascendol in the house yo. Ascendol in the house yo. Nice yo. Item berikutnya kayaknya gue butuh boost dulu deh. Boost cooldown reduction dulu. Jadi kalau kita pakai cooldown reduction ya, charging-nya juga makin cepat. Artinya kita bisa pakai skill 2 terus menerus. Kita kayaknya butuh 40% cooldown reduction dengan kondisi seperti ini ya. Skill 1 juga bagus, cooldownnya cepet banget. Gila, dia sound full cooldown gimana ya? Gak ngebayangin sih gua. Mati kelongon. Pucat kelongor. Wah, bayangin kalau ada Frosty Revenge auto kena itu tadi. Gak mungkin dihindarin gitu loh. Bye-bye. Tuh, lihat tuh. Gua siapin lagi nih, lihat nih. Tuh, lihat lagi. Cendolnya, Bang, cendolnya. Wah, gila. Gila S-nya. Gak masuk akal, what the heck? Oh my god. Enggak ngerti lah gua. Lihat tuh S-nya. Boom. Apa-apaan ini? Gila. Mati lagi dia. Wah, gila gila gila, enggak ada obatnya. Enggak ada obatnya, enggak ada obatnya. Nggak ada obatnya, teman-teman. Nih. Matiin coy. Gue simpen dulu skill 2 gue. Nah, untuk yang ini nih. Wah, gila. Parah. Parah. Gila, teman-teman. Gue nggak bisa bilang apa-apa lagi nih, Ru. Kuat banget. Cendolnya, Bang. Cendolnya. Bener-bener dewa cendol lah, men. Ya, klik-klik attack. Gila-gila, parah-parah. Seperti kambing di ujung kambing ya. Bener-bener keluar banget kambing di ujung kambing itu. Gila, parah. Gue mau bikin Frosty Revenge dulu supaya gue bisa nge-slow. Walaupun gue gak gitu butuh sih sebenarnya. Magic mereka cuma satu doang. Gak ada tulen atau sejenisnya. Tapi gak apa, temen-temen. Gak bakal jagain temen gue. Jadi ini kayak roll-roll apa ya? Kayak roll-roll apa gitu, roller coaster. Oke. Okay. Oh. Gila slow-nya. Kejar. Matiin. Bye-bye. Oh, no 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 no. Gak mati, cok. Mundur-mundur. Mundur-mundur, untung dia keras. Gue takut di ajar Joker, teman-teman. Kalau dia Joker, gue yang mati, teman-teman. Ah, gila. Oh, Diao-chan is come back. Diao-chan is back. Wah, gila, Diao-chan is back, man. Teleport. Senilnya punya ulti. Senil, teleport, teleport. Nah, pinter. Eh, gak ada mana dia, gak ada mana dia, gak ada mana. Dia gak mana, cok. Dia gak ada mana, sumpah. Wah, jebol kanannya. Gak ada, mereka gak ngecek sih.
Wah, parah parah. Gak ada obatnya, gak ada obatnya. Kuat banget, buset. Apaan ini, Yochan? Disablernya parah, teman-teman. Kalau nggak di geng ya, nggak mungkin bisa mati deh. Gue pikir ya blessingnya deh. Gue nggak malas balik. Gue butuh buff biru sih. Kalau bisa kasih gue buff biru dong. Mumpung tim kita nggak ada butuh buff biru gitu. Maju maju. Maju kalau berani musuhnya. Gue di belakang aja. Ah gila. Kalau gue di belakang ya, musuhnya pasti nyari gue nih. Kalau mereka nggak dapat gue, matilah mereka. Lihat nih. Tenang, gue ada 2 biji. Nah. Nah, wah gak kena lagi. Sabar, go slow. Nah. Sabar. Nah, gak kena. Nah, oh gak kena-kena, sialan skill 2 gue. Padahal banyak loh stok skill 2-2, sialan. Nah. Gak kena. Jangan mati dong. Ini gue tawin. Mundur. Wah, skill 2 gue gak kena-kena, sialan. Cuma 2 biji aja gak kena-kena. Tapi tenang teman-teman, mereka jadi kayak mau gue gitu. Aduh, gila parah. Sabar. Matiin. Eh, gak kena. Sabar, mundur. Gak ada mana, weh. Gak ada mana. Gak bisa objektif nih. Gak ada mana kita. Oke, kekayaan gue kaya juga, lumayan. Gue kayaknya butuh rare blessing. Enggak gitu butuh sih. Lebih butuh cooldown reduction, teman-teman. Kita butuh cooldown reduction. Bang, aja kayaknya bikin cooldown reduction aja deh ya. Bisa bikin di Aegis atau bikin ini. Bisa bikin ini. Virtue bracelet. Kita bikin virtue bracelet aja deh. Biar mana gue enggak habis. Mana gue habis mulu. Virtue bracelet aja, enggak usah sampai virtue necklace. Nanti kita jual. Mati kolongor. La 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 la. Lihat nih, lain teman-teman. Masih ada satu lagi. Apaan ini? Masih ada satu lagi. Sabar. Ya, gak mati. Masih ada satu lagi. Skill 2 aja unlimited. Buset, gak masuk akal. No. Gue gak tahu lagi ini hero di nerf kapan. Ini harus segera di nerf. Gak masuk akal soalnya. Gak masuk akal sama sekali. Kayak gak ada cooldown gitu skill 2 nya Bye. Oh, gila. No comment. Ini jauh lebih strong daripada Krikna. Mungkin ini salah satu dibikin supaya ngatasin kill growth kali ya. Karena hero-hero kayak kill growth tuh kan nggak bisa kena S gitu ya. Tapi menurut gue kalau musuhnya gak ada kill growth ya, gak ada Superman ya, Diawacan itu bisa jadi pilihan. Gila parah banget, parah sangat parah sekali skill. Duanya itu kayak gak ada cooldown sama sekali. Skill 2, skill 1, skill 2, ready lagi. Habis itu bisa skill 2 lagi. Oh my god. Bayangin kalau 40% cooldown reduction, itu doang aja baru 30% teman-teman. Udah 40 sih. Yang terakhir ini udah 40 ya. Itu item yang output magic 10%, boostnya 10%, terus itemnya bahannya virtual necklace 10%, sama lingkaran merah itu 10%. Dan itu benar-benar to the me, to the zing, to the se, to the ke, to the li. Everything sekali. Mantap. Jadi buat teman-teman terhibur, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Karena Bang Jay bakal update lagi dengan new meta berikutnya. Jadi teman-teman bisa nyobain hero-hero ini. Jadi sekian ya teman-teman. And see you again in the next video. Bye.